Assalamualaikum Krenyes Mania. Settingan untuk Agustusan ini guys. Preset mode terbaru untuk Agustusan ya guys. Agustusan okay. Tes 1-2-3 dicoba, tes 1-2-3 momen spesial Agustusan. Saya membuat preset spesial Agustusan okay. Ini okay buat nyetel musik nanti saat 17 Agustusan. Okay dipakai buat karaoke masal ya teman-teman. Mau suaranya seperti apa bisa kita buat jadi enak dengan settingan preset Agustusan okay ini ya. Jadi ini spesial buat untuk karaoke Agustusan ataupun setel musik Agustusan, suaranya jeleb-jeleb dan krenyes-krenyes. Nah, ini kalau kita putar efeknya tanpa efek seperti ini ya, tanpa efek. Ketika kita tambahin efek, suaranya auto seperti orkes musik ternama. Tarik sis, semongko. Ya, kita sambut. Karakternya itu udah saya sesuaikan untuk semua jenis mikrofon wireless. Teman-teman bisa pakai apapun. Nah, yang saya gunakan saat ini adalah mikrofon wireless dari RTWM 200. RTWM 200 ini harganya cuma 900 ribuan ya. 950 atau 960 gitu ya. 900 ribuan, suaranya udah kenceng banget dan gak perlu tambah-tambah fade box atau apapun ya. Udah sensitif sekali ya guys, sensitif sekali. Tes 1-2-3 dicoba tes. Dan teman-teman masih bisa atur volumenya dari mikrofonnya kalau kurang kencang. Ini baru di jam 3 ya. Udah kencang banget seperti ini. Tes 1-2-3 dicoba. Tes 1-2-3. Nah, teman-teman tinggal atur aja efeknya ya dari knob efek yang ada di sini. Mau efeknya tipis-tipis aja atau efeknya diperbesar juga bisa ya. Teman-teman tinggal atur aja dari knob efek yang ada di sini. Kemudian mikrofon mau dikeraskan, mau dipelankan, teman-teman atur aja dari knob yang ada di sini ya. Knob mic volume. Kemudian suara musik tinggal teman-teman atur aja dari musik volume yang ada di sini. Enak sekali bukan? Gampang banget ya. Lebih gampang daripada teman-teman ngoprek mixer yang belum tentu ketemu settingan yang enak ya. Ini udah enak banget settingannya. Dan untuk settingannya saya buat seperti ini ya teman-teman. Untuk musik biar suara bassnya jeleb-jeleb dan sedap, nah, kita angkat. Untuk high pass filternya atau low cutnya kita pasang juga biar speaker gak ebrek-ebrek ketika kita geber bassnya. Kemudian ini suara resonansi box speaker yang kurang enak, ini kita cut. Ini kita cut untuk mengisi nanti vokal masuk di sini, vokal masuk di sini, vokal masuk di sini dan sebagainya ya. Jadi settingan musiknya kita buat seperti ini untuk mendapatkan karakter musik yang empuk tapi maksimal, sedap di telinga dan jeleb-jeleb di dada. Kemudian untuk mikrofon kita buat settingannya seperti ini biar mikrofon karakternya keluar tapi juga lembut, tetap empuk siapapun yang pakai ya. Siapapun yang pakai tetap empuk. Kemudian di sini juga kita geber untuk high pass filternya biar suara bruk-bruk-bruk dari mikrofon-mikrofon yang murah itu tidak bikin suaranya break-break-break atau jeduk-jeduk di speaker ya. Nah, untuk subwoofer juga kita bebaskan dia dari suara vokal. Jadi suara vokal tidak masuk ke subwoofer ya. Kalau teman-teman punya subwoofer aktif itu aman ya. Tinggal sambung aja ke subwoofer out. Tidak ada suara mikrofon yang masuk ke subwoofer ya. Enak banget ini pokoknya. Kemudian untuk musiknya biar dapat karakter yang jeleb-jeleb tapi tidak mengganggu vokal,
ini kita kasih celah-celah di sini. Nah, nanti ketika vokal main, suaranya saling kawin gitu ya. Ini enak banget. Nah, untuk efeknya nih sekarang. Efeknya kita buat EQ-nya seperti ini biar efeknya itu tetap lembut ya. Efeknya tetap lembut meskipun kita geber sekalipun. Efeknya tetap lembut. Nah, ini di mode 17 Agustus ya atau mode Agustusan. Oke, ini efeknya tetap lembut ketika teman-teman geber full ataupun teman-teman main tipis-tipis ya. Jadi suara musik dan suara vokal itu bisa saling berdampingan, bisa saling mengisi. Nah, biasanya kalau teman-teman pakai mixer suka pusing kan ya, nyetel, aduh musiknya ini menutupi vokal. Nah, dengan settingan seperti ini bisa saling mengisi ya, enak kan? Nah, kemudian untuk echo, echo ini penting untuk menambah ketebalan suara. Kita buat seperti ini agar ketika kita nyanyi itu kita bisa merasakan sensasi suara kita sendiri gitu ya. Jadi lebih pede. Kemudian untuk main outputnya yang gak kalah penting. Untuk main output kita maksimalkan EQ-nya seperti ini. Kita maksimalkan suara yang sweet ya, sweet spot atau karakter suara yang manis. Nah, kita sedikit turun-turunkan untuk karakter suara yang tajam energinya. Nah, dengan seperti ini, clarity dan detail setiap instrumen musik itu lebih berasa ya teman-teman, lebih berasa. Kemudian gak lupa juga kita pasangin kompresor sebagai limiter dan crossovernya ya. Jadi karena alat ini seperti DLMS juga memiliki kompresor dan crossover, nah kita setting seperti ini untuk kompresor thresholdnya, kemudian kompresor rasionya kita maksimalkan agar dia berfungsi sebagai limiter, attack release kita udah setting, crossover juga kita setting ya. Kemudian untuk surround juga sama, kita EQ seperti ini untuk mendapatkan sweet spot, tapi kita juga menekan harshnessnya. Kemudian kompresor dan crossovernya juga sudah kita setting. Threshold ratio attack release dan low pass filter, high pass filternya. Untuk center juga sama, kita sudah setting. Subwoofer apalagi ya. Semuanya sudah kita limit ya. Semuanya sudah kita limit agar kita bisa mendapatkan karakter suara yang maksimal. Dan settingan ini ada di preset Agustusan Oke ya teman-teman, saya save di preset Agustusan Oke. Ini udah enak banget ya. Nah, ini bocoran settingan saya ya teman-teman. Teman-teman tinggal ikuti aja, tinggal contek. Atau buat teman-teman yang sudah beli KTV K500 ya, KTV Pro K500, teman-teman tinggal request aja, nanti saya kirimkan settingan ini ke teman-teman. Tinggal download dan kirim, upload to equipment ya. Nanti tinggal ini upload to equipment. Kalau sudah upload to equipment, teman-teman tekan tombol save ya. Nanti pilih Agustusan Oke, upload to equipment. Kalau sudah, teman-teman tekan tombol save. Udah gitu doang caranya ya. Upload to equipment ini tekan. Kalau sudah, teman-teman tekan tombol save. Udah beres. Dan suara KTV Pro teman-teman sudah mode Agustusan ready. Dan enak buat karaoke, enak buat musik. Sekarang kita cobain untuk karaokean ya. Ini saya pakai YouTube, sambung Bluetooth ke KTV. Suaranya seperti ini. Kehidupan kan jadi satu. Nah, ini kita tinggal puter nih efeknya nih teman-teman. Puter efeknya sampai krenyes ya. Yeah. Siapakah yang dapat melaksanakan? Sekarang berusaha mewujudkannya. Cahaya cinta perlahan menyilaukan. Itulah mimpi kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana datangnya, bisa jauh dari bibir, yo. Di ujung langit
Kita ke sana dengan seorang anak, anak yang tampan dan juga pemberani. Kalau efeknya kurang kenceng, teman-teman tambahin lagi efeknya biar tambah kerenyes ya. Bila kembali dari langit, semoga hidupkan jadi lebih baik. Yo, tugas yang berat dilaksanakan. Kalau efeknya kebanyakan, teman-teman tinggal kurangi. Atur-atur sendiri aja ya teman-teman. Mudah banget ini, tinggal puter doang. Nah, ini efek Agustusan ya teman-teman. Mode preset Agustusan. Seperti inilah suara KTV Pro yang sudah disetting Mas Ari. Jadi seperti ini karakter suaranya ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan settingan ini untuk karaoke ataupun untuk live TikTok ya. Momen Agustusan ini wajib ya teman. Buat teman-teman yang udah beli KTV Pro di saya, silakan langsung aja chat di Tokopedia dan request preset Agustusan. Oke, ini gratis buat teman-teman yang udah beli KTV Pro di tutorial Mas Ari. Saya kasih preset terbaru Agustusan. Oke, buat teman-teman nikmati, langsung aja dicobain ya. Chat di tokopedia.com/masari. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info. Saya kiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.